saya cerita juga. Seorang yang bisnes dan kemudian dia kata apa dia? Dia bisnes, kemudian dia ada, yalah dia ada isteri, dia ada seorang anak. Anak dia baik sangat. Baik sangat anak dia. Ya. Sekolah rendah, wakil sekolah, hafazan, bercerita. Baik sangat. Jadi buah mulut perbincangan guru-guru tentang baiknya dia. Kan? Tetapi bila bisnes dia makin besar, isteri dia bagi tahu anak dia dah umur 16 tahun dan berubah. Ya, kasar, cakap kasar. Ya. Suami isteri yang ada, sebenarnya ibu akan cepat rasa perubahan anak berbanding dengan ayah. Ya. Ayah dia gerutu sikit, dia punya hati dia payah sikit, dan rasa lambat, sensitif dia tu. Tapi biasalah sibuk, ya. Suami sibuk. Saya nak ringkaskan sajalah. Ya. Sehinggalah satu hari isteri dia telefon, dia kata, abang, kalau abang sayang family kita, abang kena settlekan anak kita ni, tolong jumpa dia, tegur dia. Kan? Sehinggalah satu, dia kata, okeylah, jumpa anak. Dia sanggup jumpa pada malam tu. Dan kemudian bila dia bagi tahu pada anak dia, mak, si mak ni bagi tahu pada anak dia, anak dia janji dengan kawan, tapi ayah nak jumpa lepas Isyak. It's okay. So lepas Isyak ayah tunggu, tapi anak tak balik lagi. Baik, sehinggalah dia cerita, dia tunggu punya tunggu, dan anak dia ketika jam loceng di ruang tamu rumah dia yang dah gelap sunyi dah pada masa tu, ya, isteri kata, abang cukuplah, tak apalah, kita settle lah esok. No, dia kata, tak, dia kena settle hari ni juga, ya. Dan pukul 3 pagi baru anak dia pulang. Janji lepas Isyak dengan ayah, ayah yang bagi duit, tapi anak buat tak peduli, pukul 3 pagi baru ayah balik. Baik, semua yang saya kasih sekalian, anak tu masuk nak pergi ke bilik, lalu depan ayah dia yang dalam keadaan sama di ruang tamu tu. Dan pada masa itu, bila ayah dia lalu, bila anak dia lalu depan ayah dia, dia tak tahu ayah dia sedang tunggu dia lagi. Dan ayah ni pun batuk nak tunjuk ayah dia ada kat situ. Dan bila si anak ni dengar ayah dia batuk, terkejut dan tengok pada ayah dalam sama malam tu, muka dah merah, marah bukan main dah. Anak tu tahu kesalahan dia, janji lepas Isyak pukul 3 baru balik. Dan pada masa itulah dia kata anak dalam keadaan menggeletar ketakutan datang jumpa dia. Dalam keadaan takut menggeletar tu, dan ditanya anak dia, pukul berapa sekarang? Pukul 3 pagi. Sebab dia cerita pada saya kisah ni, ya. Pada saat anak dia jawab, ayah, pukul 3 pagi, saya rasa macam duduk kat tengah highway tu, ada sebuah trailer yang laju hentam saya, dan saya rasa terhenyak ke belakang pada sofa tersebut. Saya rasa pecah hati saya. Saya rasa macam dunia ni hancur di atas kepala saya. Bila anak saya jawab, ayah, sekarang pukul 3 pagi. Saya tak tahu dia kata bagaimana nak cakap betapa kecewanya sebagai seorang ayah, dia kata. Bila anak saya cakap, ayah, sekarang pukul 3 pagi. Sebab bila dia bercakap, saya dapat bau arak keluar daripada mulutnya. Bau 16 tahun, just imagine. 16 tahun, dia cakap bau bia keluar daripada mulut. Tetapi dia kata apa dia? Saya tak tahu kenapa saya okey hari itu. Saya ingat nak pelampang dah. Mungkin kena terkajang budak ni hari ni. Tapi hari itu tak tahu kenapa dia kata saya berdiri. Anak saya takut pada masa tu. Saya pegang bahu dia. Saya panggil dia, abang, abang. Anak tu seorang je dia ada. Masuk bilik, rehat, tidur. Kalau tak sembahyang, solat dulu. Anak ni terkejut, ya, sebab ayah dia lepaskan dia. Dan terus masuk dalam bilik. Saya nak cerita apa yang berlaku pada saya, dia kata. Dia masuk ke dalam rumah dia besar. Ada satu surau khusus untuk family dia. Saya masuk dalam surau tersebut. Saya tutup pintu surau rumah dia tu. Saya duduk dalam keadaan saya menyandar pada pintu. Dan saya tak mampu tahan diri saya. Saya meraung sekuat-kuatnya dan saya menangis. Sekarang saya menangis, dia kata, sekuat-kuatnya saya meraung pada ketika itu.
barulah saya ingat dia kata.